keluarga. Tetapi lebih dari itu sebagai panggilan menuju kepada keputusan. Menjawab panggilan Tuhan melalui hidup perkawinan merupakan sebuah proses peleburan cinta kasih untuk mencapai kemuliaannya di dalam Tuhan. Mempelai mempelai berbahagia bapak mama saksi, orang tua dan keluarga yang terkasih. Atas nama gereja, saya mengucapkan selamat datang di rumah Tuhan ini. Tuhan dengan setia menanti dan menjemputmu semua untuk berbahagia bersama dalam perayaan perkawinan suci ini. Kasih setia dan rahmat Allah melimpah atas kita sekalian sehingga kita dapat mengikuti upacara penerimaan sakramen perkawinan ini dengan hati yang tulus. Amin. Bapak Saudara yang kami hormati, atas nama orang tua, pengantin dan mempelai bersama seluruh anggota keluarganya, dengan ini menyerahkan putra putri kami yang memohon agar perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan dalam sakramen perkawinan menurut tradisi gereja Katolik. Semoga Tuhan benar mencurahkan berkat dan rahmat-Nya kepada putra putri kami dalam menanggapi panggilan hidup keluarga. Atas kesediaan Bapak Pastor, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga yang telah mempercayakan putra putrimu ini kepada Gereja Katolik untuk menempuh keberkahan mereka. Semoga Tuhan menerima niat baik keluarga dan antara gereja. Saya akan menempuh keberkahan mereka di hadapan Tuhan dan umat beriman yang hadir di sini. Semoga kasih Allah menetes sebagai embun surgawi ke atas kami sekalian melalui percikan air yang menegarkan dan yang menyucikan ini agar dengan hati yang suci dapat menghadap Allah dan Bapa yang limpah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati.
poin yang harus dicapai. Tokoh pikiran dan sumber sukacita kebudayaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup rumah tangga yang kokoh didasarkan pada cinta kasih Kristus. Dalam kasih Kristus inilah setiap orang saling menyapa sebagai sesama. Keluarga baru yang akan menunjukkan yakin bahwa kasih Kristus adalah kekuatan untuk tetap setia menjalani hidup rumah tangga. Keyakinan mereka itu terungkap dalam moto hidup keluarga mereka, taruhlah aku seperti mitra cadangan ini. Hidup bersama suami menjalani dari surat Petrus yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana mungkin dan selainnya hidup istri mereka itu, perhiasan janganlah secara rahasia, yaitu dengan menyepak-nyepak rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasan ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak nyata, yang berasal dari roh yang berlembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Perintah supaya saling seperti Bapa telah mengasihi kita, demikianlah juga Kami telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih, seperti Aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih. Kalian yang dalam kasih, taruhlah Aku seperti meterai pada kasih. Ini tema. Yang sebetulnya pada intinya mengisahkan tentang simbol kasih yang luar biasa dari Allah, dari Yahweh yang tepat kepada kesat umat pilihan, di mana bagi Yahweh Israel seperti mempelai wanita dan Yahweh adalah mempelai pria, dan dia minta kepada mempelai wanita lebih meterai pada hati supaya itu melekat, sah, meyakinkan. Sama seperti kalau kita sudah berjanji apa dengan
Bagai mereka adalah sempurna. Tumpahan mereka adalah
dan situasi yang mudah dan menantang kaum baru rumah tangga, sehingga mereka teguh dan setia pada janji pernikahan yang sebenar, yang sebentar lagi mereka ikrarkan. Semoga mereka mengikuti teladan hidup yang telah kami tunjukkan selama hidup bersama, teristimewa teladan keluarga Yesus Nazaret demi kebahagiaan hidup mereka kini dan sepanjang masa. Mempelai yang berbahagia, kamu telah datang ke gereja ini supaya Tuhan berkenan menunjukkan cinta berdua dalam ikatan perkara yang nanti. Ini adalah pejabat gereja dan umat sekalian yang hadir. Kristus rela memberkati cinta ini karena Ia telah menguduskan kamu dalam sakramen romania, dan sekarang Ia akan memperkuat kamu dengan sakramen perkawinan agar kalian mampu memikul tugas tentang menjawab berkeluarga dalam kesetiaan yang timbal balik. Maka di hadapan gereja Allah, saya meminta niat kamu. Bapak-bapak sekalian, Bapak Pastor, sejauh pengetahuan kami, tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya permohonan mereka. Ya, saya bersedia. Bersedia ke saudara kasih dan mencintai istri saudara sepanjang hidup. Ya, saya bersedia. Bersedia ke saudara menjadi bapak bagi anak yang sudah dipercaya Tuhan kepadamu dan yang dipilih yang menjadi orang Katolik yang setia. Ya, saya bersedia. Dengan disaksikan oleh para saksi,
Cornelia sudah tiba. Saya memilih engkau dari diri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam surah maupun berdoa. Kira manusia yang mau bersatu dalam itu maupun rumah. Saya akan mencintai yang maupun seumur hidupku sampai kau bisa berkata. Demikianlah janji saya demi Allah dan Yesus. Octavianus Antonius Muak, saya memilih engkau menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam suka maupun duka, di dalam waktu sehat maupun sakit, dalam untung maupun malang. Saya akan mencintai dan menghormatimu seumur hidupku sampai mau memisahkan kita. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil Suci. Saling berhadapan. Atas nama gereja dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Yang bersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Allah Bapa, sumber kekuatan, berkatilah cincin-cincin ini supaya dapat menjadi lambang kesetiaan bagi pasangan suami istri ini dan sekaligus menjadi lambang kasihmu yang tak terpesona. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan kesetiaan dan cinta yang mereka ikrarkan pada hari bahagia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ya Bapak, berkatilah kita suci, salib Yesus, rosari, arca dewa kudus Nazaret. Semoga sarana-sarana wahyu terutama kitab suci dapat menjadi sumber pengharapan dan hiburan bagi kedua mempelai yang kala susah, serta dapat membangkitkan semangat cinta kasih kala hidup terasa resah. Berkatilah juga salib, rosario, patung keluarga kudus ini, agar selalu dapat menjadi tanda kehadiran serta Bunda Maria di tengah-tengah keluarga baru ini, dan memberikan dorongan kepada mereka untuk selalu siap berkorban untuk bahagia dan pasang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebagai orang tua kami,
menyerahkan kitab suci kepada kamu berdua bersama salib dan patung keluarga kudus. Terimalah dan baca dikala bahagia agar syukur dapat kamu haturkan kepadanya, dan dikala susah datang menimpa agar Allah menguatkan kamu dan memberi rahmat-Nya agar kamu saling setia sehingga kekal. Hidup perkawinan adalah salib. Terimalah salib ini sebagai berkat bekal perjalanan menuju Bapa di surga, dan ini adalah patung keluarga kudus. Belajarlah dari Santo Yosef dan Bunda Maria agar hidup keluargamu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama. Berdoalah senantiasa baik untuk senang maupun suka ketika cobaan datang mendekat. Silakan. Maka saudara-saudara berdua,
mempunyai tugas mendidik anak ini dalam iman sebagai bersikap seperti Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang berguna. Karena saudara-saudari sudah bersedia menerima tanggung jawab ini, maka ayo kita membaharui janji Baptis. Tolak setan dan punya iman dalam Kristus Yesus yang iman gereja. Dan iman ini deh, putri kita ini pasti di Baptis. Ini untuk menjawabnya. Saudara menolak setan? Ya, kami menolak. Dan segala perbuatan ini? Ya, kami menolak. Dan segala kemusuhannya? Ya, kami menolak. Percayakah saudara akan hal Bapa yang berkuasa dalam hidup ini? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus sebenarnya yang tunggal Tuhan kita dan dilahirkan oleh Perawan Maria yang sudah sesar Bapa dan dimakamkan yang bangkit dari orang mati dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara Roh Kudus, kerja-kerja Kudus, persekutuan para Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan Bapa dan kehidupan kekal. Ya, kami percaya. Saudara-saudaraku, inilah iman gereja yang kita akan menyimpan pada Kristus Yesus, Tuhan kita. Pada saat ini, maka kita akan menyimpan kebangkitan anak kita. Saudara-saudara, maukah saudara-saudari sebagai anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai pengurus umat Allah? Ya, kami mau. Terimalah pakaian putih sebagai yang menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali dari kebangkitan bahwa engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan di Kudus hendak engkau memelihara tabat ini tubuh ya. Nyalakanlah lilin anak ini pada lilin Paskah dan terimalah cahaya Kristus yang bangkit dengan mulia. Terimalah lilin ini, lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak ini supaya dalam perjalanan hidupnya dia menjadi cahaya bagi orang lain. Kini marilah kita mohon kepada Tuhan agar Ia sudi membantu anak ini mendengarkan amanat-Nya dan mengakui. Ya Tuhan, berikanlah agar anak ini bertumbuh menjadi dewasa dan sebagaimana dia mengucapkan Efatah, Engkau telah membuka mulut dan telinga orang-orang bisu pun. Sudilah membuka mulut dan telinga anak. Saudara-saudari terkasih, anak Leonardo telah berakhir kembali ke baptisan dan dia sungguh telah menjadi anak Allah. Dalam sakramen Krisma nanti dia akan menerima kepenuhan Roh Kudus bila menyambut komuni Kudus kelak dan akan ikut turut serta mengambil bagian dalam perjalanan Tuhan dan menyapa Allah yang disebut dan Bapa di tempat-tempat beriman. Marilah kita sekarang dengan penuh kegembiraan dan sukacita kita bersama dengan kedua orang tuanya yang juga sudah saling menerima sakramen menikah, kita memberi aplaus yang meriah. Thank you.
perkawinan kematian telah selesai. Untuk sampaikan syukur pada Tuhan di dalam pesta pernikahan ini. Untuk saling mencinta selamanya. Haleluya. Selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Bagi dikau berdua. Pada Tuhan di dalam pesta pernikahan. Untuk saling mencinta selamanya. Haleluya. Selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Bagi dikau berdua. Sampaikan syukur pada Tuhan dalam pesta pernikahan ini. Haleluya. Selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Bagi dikau berdua. Gereja Kristus jadi saksi janji dan suci untuk saling mencinta selamanya.